Konflik yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet sampai saat ini belum mereda. Aksi saling balas serangan antara dua kubu Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Terbaru, sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @modrasia pada Rabu 27 Desember 2023 menampilkan upaya serangan drone milik militer Ukraina yang digagalkan tentara Rusia. Tampak dalam cuplikan video yang diambil dari sudut pandang drone tersebut. Jelas menunjukkan bagaimana drone serang infanteri angkatan bersenjata Ukraina melayang di atas posisi lubang persembunyian milik militer Rusia dan siap menjatuhkan granat. Tapi upaya tersebut diblokir oleh senjata anti-drone dan seorang penembak yang menembak jatuh drone milik militer Ukraina dengan senapan mesin. Diketahui dari narasi unggahan, pasukan terjun payung Kostroma menembak drone serang tipe Baba Yaga milik angkatan bersenjata Ukraina di langit dekat Artemovsk. Такой же квадрокоптер сельскохозяйственного типа, предназначенный для орошения полей, применяется украинской стороной для сбросов боеприпасов на наши позиции. Но этот опять не долетел, был сбит со стрелкового оружия, ну и, соответственно, находится теперь в музее. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.